Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Princess Amelia. Kita baru pulang makan tadi, Mel. Mel, aku mau kasih tahu nih. Aku kan udah kenal kamu nih dari bulan Januari ya. Dari bulan Januari aku kenal Amel. Kita ketemu Amel pertama kali. Ketemu Amel pertama kali di mana? Maksudnya apa sih kak? Enggak, aku tahu, aku tanya. Cerita semua apa? Maksudnya? Aku mau tahu nih. Nanti aku mau kasih tahu video kamu. Nanti kamu nonton video kamu. Kan belum pernah kan? Belum pernah kan? Ada video kamu pertama kali kita ketemu. Oke? Ingat gak? Masih ingat gak di mana? Masih ingat gak di mana? Ah, kamu mau ditanya diem aja. Di depan ini bukan di pinggir jalan kan? Iya, di pinggir jalan. Waktu itu mama lagi minta tolong kan sama kamu kan? Itu mah udah ketiga kali. Yang pertama kali aku sama Katika yang di warung. Oh, aku pengen pergi ke rumah temen aku. Iya. Nah, kita langsung tonton aja ya. Kita nonton nih video Amel pertama kali. Ya enggak apa-apa sih, enggak usah. Ya, enggak apa-apa, tonton aja. Nanti kita cari aduh, dulu. Bikin cerita baru aja sih. Soalnya itu gimana ya? Gimana? Enggak apa-apa. Tuh, Amel. Ngapain sih itu dilihat lagi mangap gitu? Mana? Tadi. Amel semua. Nih, 6 bulan lalu berarti ini iya sekitar Januari kita kenal. Kita nonton lagi ya. Pertama kali kita ketemu Amel nih. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi kita nih lagi di jalan di daerah Kabupaten Tangerang dan kita nemuin perempuan. Tapi pakaian itu seperti ODGJ atau mungkin orang perantar gitu. Dan tadi kita sempat tanya si perempuan ini katanya dia butuh bantuan. Bukan jablay gitu. Tapi ngomongnya simpang siur, ngomongnya tuh ngelantur. Ini sekarang kita lagi ikutin. Ini aja nih. Bawa enggak? Nih, bawa as motor. As. Nah, kakaknya masih nolak di. Masa apa itu kakak siapa? Kak, kamu kan kita baru pertama kali kenal. Jadi manggilnya kakak. Nih, entar. ODGJ apa sih? ODGJ. Iya, kasih tahu dong. Tuh, kamu tuh. Uang, tapi kamu ini ya, nurut ya. Tuh, kamu tuh. Iya, ngobrol aja. Aku gak jahat beneran. Ini jangan di jalan. Jadi gini loh, Kak, sebenarnya waktu ya, itu. Ya, nih aku kasih uang nih beneran. Kagetnya. Ya. Aku jadi gini loh. Aku itu sebenarnya punya ATM. Terus terus kartu ATM. Kartu ATM. Ya, kali ATM. Tahu. Tapi ATM aku ketinggalan. Terus kata aku nungguin orang mau ke rumah orangnya nih, mau ke rumah temen aku. Temen aku nya nggak ada, jadi aku pulang di situ. Terus di situ aku nggak bawa duit deh. Jadi di situ aku kata aku mau ngerokok nih, kata aku satu batang doang sih. Di situ emang nggak ada warung ya. Kata aku ya udahlah. Terus ada kamu tuh nanyain daerah, nanyain alamat. Ya udah, kata aku mumpung dia nanyain alamat, ada kali dia 2.000 mah, kata aku gitu. Iya, kamu minta uang 2.000 kan waktu kan? Iya, jadi 2.000 aja ada nggak, kata aku gitu ya. Kamu buat beli rokok kan? Iya. Tapi kata kamu nggak ada, tapi kamu ikut aku ge, kata kamu gitu. Mungkin kamu di situ ngeliatnya aku sendiri kali, nggak bawa kendaraan, tapi aku punya tujuan, punya tempat dan punya ATM juga. Oke. Tenang aja, masalah duit mah aku punya sebenarnya. Punya, nggak usah khawatir aku kurang duit. Duit punya aku, ATM. Nah, terus ATM-nya kemana? Ada di teman aku, ada ATM. Di mana teman kamunya? Kenapa? Teman kamunya di mana? Ada, pokoknya tenang aja. Oh, ada. Terus ini kamu nih bawa-bawa kertas ini mau kemana nih kertas? Kenapa? Bawa-bawa kertas. Surat-surat itu. Itu bawa-bawa surat kerjaan aku. Surat kerjaan kamu? Iya. Kamu kerja di mana emang? Kenapa? Kamu kerja di mana? Amel kerja. Adalah rahasia aku ini mah. Nah, masa rahasia? Aduh, soal kerjaan dan soal aku cuma bisa ngasih tahu aku punya satu kartu ATM ya, dan itu isinya uang semua dan bakalan gimana ya, gak bakalan habis tujuh turunan. Bukan aku sombong ya, benar. Tapi aku gak bisa ngasih tahu kerjaan aku, Kak. Oh, jadi kerjaan aku rahasia gitu. Jadi gak ada satu orang yang tahu gitu. Oke, ATM kamu ini gak bakal habis tujuh turunan. Iya. Dan kerjaan kamu yang tahu sendiri gitu. Iya, gak boleh ada yang tahu.
Tapi halal kok, tenang aja. Halal ya? Iya. Alhamdulillah kalau gitu. Lanjut gak nih nontonnya nih? Gak usah lah. Lalu, aku jelasin aja kan. Oh oke oke oke, ya udah. Kalau kali ketemu aku gitu, maaf. Kataku dia juga kan nanya alamat, gak apa-apa kali minta biar yang rumah, kataku gitu. Tapi kok pakaian kamu seksi banget sih waktu itu? Emang udah biasa kak. Oh gitu? Iya, seksi. Oh udah biasa seksi. Iya. Oh. Itu pendek banget loh. Emang? Hah? Emang apa? Ya kamu gak kedinginan gitu, gak kepanasan. Atau biar adem. Ya biar adem lah. Biar adem apanya? Atau biar adem. Biar adem badannya? Enggak, atau biasa aja. Tapi kok, mohon maaf ya, tapi kok Amel waktu itu mohon maaf, pakaiannya kok dekil. Kenapa? Pakaiannya kok dekil tuh. Atau ya. Namanya juga kena debu motor kak. Kali atau kena, tahu kali kakak pak ban kena pot bocor. Namanya pakai masker kan. Mungkin dia nggak belum lihat muka kali. Emang belum kamu pakai masker itu, kamu nggak pakai masker? Masker, maskernya aku buang. Itu nggak pakai masker maskernya kamu? Maskernya aku buang kak. Di jalan sebelum ketemu kamu maskernya aku buang. Makanya makanya muka aku agak debuan di situ, belum lihat muka kali. Disangkain dia mah muka aku jelek kali. Cantik main. Kamu sekarang jadi iya. Kayak kurang dari luar dan, negeri. Dan mungkin juga disangkain dia dan dia nggak ngeliat aku kali, makanya dia masih kenal pot bocornya gitu, hampir kena badan aku gitu. Oh jadi berapa motor tuh? Satu motor lagi lewat biasa. Satu motor lagi namanya lewat. Debu kan, banyak debu banget di jalanan situ. Aku nyariin kacamata aku ini. Ternyata kacamata aku. Kayak itu dipakai kacamata iya. Kamu. Nah lanjut. Waktu kamu ketemu debu motor itu apa knalpot bocor itu emang langsung hitam baju kamu kan enggak juga kali ya namanya sambil jalan kan dikit-dikit. Oh gitu. Udah berapa hari kamu ketemu apa kena debu motor? Cuma setengah hari doang. Setengah hari. Nah terus nih aku mau tanya nih, waktu itu kan kamu ingat gak waktu itu kan aku kasih kamu pilihan uang 100.000 100.000 bang kali. Ih, ada nih videonya nih aku kasih tahu. Dicimpan ke 2.000. Aduh, 100.000 dari mana kali maksud? Ada ini nih. Mau enggak? Cimpan kan? Kok cimpan enggak tadi dulu nih? Cimpan, itu 100.000 dari mana? Enggak, nih tuh, kamu item banget ininya tuh. Jadi langsung diajak jalan. Nih, itu kamu tuh pertama kali tuh. Agak susah kalau berdiri. Halo. Mau duduk enggak? Sebentar. Bentar ya. Duduk aja sebentar. Duduk. Aku mau kasih tahu kamu yang uang itu, aku ngasih uang tuh 100.000. Nih. Kita pertama, kamu butuh uang berapa? Enggak usah, kamu biarin. Enggak usah, enggak usah kata kamu. Kamu pilih. Udah ini aja nih. Mel. Oh, pilih ini. Ini 100.000 tuh, tuh 100.000. Nggak apa-apa, kamu pilih. Nggak apa-apa, kamu pilih mau yang mana? Nggak apa-apa, kamu pilih tuh, liatin orang-orang tuh. Ada 100.000. Yang mana kamu? Iya, ambil yang mana? Ada. Ambil yang mana, ambil? Nggak usah, tapi tak. Ambil, mau yang mana? Dari Cianjur, nggak apa ya? Hah? Nggak usah diambil, nggak sopan. Iya, nggak, kamu ambil dong, ambil mau yang mana? Iya aja, nggak apa-apa. Hah? Dia malu dilihatin di dalam yuk, di dalam yuk. Iya, record. Record. Aku juga tadinya gak mau tuh ngambil duit kamu, gak sopan. Soalnya kamu di situ mau ketalan sama aku. Soalnya aku disitu lagi sibuk. Jadi aku terpaksa ngambil nyomot duit kamu gitu. Padahal aku gak sopan banget tau itu. Tapi cara kan, aku gak sopan. Iya, gak apa-apa kalau aku mah. Kan gini, kan waktu pertama kali kan kamu mau minta uang. Kalau aku mah gak masalah, tapi aku pengen kenalan. Kalau aku mau ngasih uang ke kamu pun gak masalah. Cuman yang aku bingung, aku kan kasih kamu nih pilihan 100.000, 10.000, 5.000, 20.000 sama 2.000. Iya kan? Nah, kenapa kamu pilihnya 2.000? Atau aku enggak butuh soalnya. Oke. Iya.
gak butuh. Cuma butuh 2.000 doang, lagi kepepet itu juga. Lagi terpaksa bukan kepepet. Maksudnya? Aku ATM aku ketinggalan. Enggak, maksudnya Amel enggak butuh uang Bang Adib. Iya. Tapi Amel narik uang Bang Adib gimana tuh? Atau kamunya maksa, ambil kayak ambil gitu, kata kamu kan gitu. Tapi aku kamu tak kamu, ya udahlah, aku ambil aja lah 2.000. Oh kamu, gitu. Iya. Aku terpaksa itu ngambil soalnya kamu ngalen gitu maksa. Ngalen tuh apa? Oh, maksa. Kan biar aku takut sama kamu gitu. Ya udahlah, aku ambil aja daripada dia ngamuk. Kan awalnya kan aku belum kenal sama kamu daripada kamu ngamuk gitu kan. Aku mah enggak bakal ngamuk lah. Kan awalnya kan kamu kan mau minta uang, makanya aku kasih pilihan dan situ gitu. Tapi lagi sih yang itu kan, jadi kita udah ini lagi. Udah. Gak apa-apa kan, ini udah paling bawah videonya. Udah 6 bulan yang lalu, udah lama. Aku juga udah banyak kok pasien-pasien aku. Gak apa-apa lah. Aduh, kan itu aku lagi 6 bulan banget di situ tuh. Tenang aja, kan itu buat kenang-kenangan. Aku juga banyak kok video-video aku yang masih kurus, masih hitam, sampai sekarang pun masih hitam. Enggak ya. Tapi sekarang udah gemukan. Jadi namanya orang mah pasti ada perubahan, men. Enggak mungkin langsung kamu langsung kayak gini, enggak mungkin. Nggak bisa cerita tentang ada berapa nominal di situ, soalnya itu rahasia juga kak. Yang penting kalau aku butuh atau aku mau beli jajanin temen aku gitu, atau kamu sekalipun contohnya temen aku dan kamu sekalipun, itu ATM langsung berguna gitu. Ada terus berapapun nominal yang misalnya kita beli chicken harganya 50.000, terus pasti gesek 50.000 lunas gitu. Tapi aku nggak bisa ngasih tahu nominalnya ada berapa gitu, itu rahasia aku gitu. Ada 20 juta lebih. Lebih lah. 50 juta. Lebih. 100 juta. Lebih. 200 juta. Lebih. 300 juta. Ah udahlah, lebih lah pokoknya. Oh gitu, banyak banget Amel duitnya. Teman-teman minta duit sama Amel nih, banyak banget duitnya. 300 juta. Lebih. 500 juta. Lebih. 1 M. Aduh, lebih banget aduh. Wow, 1 M lebih. Wow, banyak banget, minta dong uangnya. Ya nanti, makanya aku nanti minta waktu buat pulang ya. Nanti kan kamu nanti aku traktir balik. Traktir so, apa? Kamu kan udah traktir aku ke mall nih makan. Nanti kamu aku traktir lagi, terserah aku kamu mah, apa. Aku mah gak perlu balasan, yang penting mah Amel baik aja sama aku lah. Itu aja, yang penting baik sama aku, komunikasi baik, semuanya baik. Yang penting mah aku, Amel bisa melakukan aktivitas lagi lah, kerja, nambah uang lagi, nambah rezeki lagi, semuanya gitu. Jadi ini untuk seru-seruan aja gitu loh, bahwa Amel tuh dulu seperti ini. Tapi kan sekarang Amel udah bagus kan, udah fit, udah fresh, udah cantik. Apalagi besok mau di salon apa? Jangan direkot dulu ya. Oh siap. Warna putih nanti rambutnya gitu. Ya udah, terus nggak mau kan kayak gini lagi kan, ke jalan kan? Nggak mau ya. Ya udah ya, kamu karena Amel udah nonton videonya ya. Mau video yang lain nggak? Masih banyak loh video. Amel nyanyi, Amel rekaman, masih loh. Nggak usah. Ya udah, poinnya teman-teman minta doanya semoga Amel cepat pulang ke rumah ya. Pulang ke rumah dan pulih total. Ya udah, ini sekarang kita mau istirahat. Doain semoga lancar sampai pulang ke Jakarta. Oke. Okay. I don't know where she came from. Kinda turn me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume.